Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-370 pada Selasa, 28 Februari 2023, sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu sampai saat ini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda untuk segera berakhir. Amerika Serikat menyiapkan bantuan militer senilai lebih dari 2 miliar US dollar atau setara 30 triliun rupiah untuk Ukraina. Paket bantuan itu diperkirakan mencakup roket jarak jauh untuk pertama kalinya, serta amunisi dan senjata lainnya. Selain itu, baru-baru ini beredar rekaman di Telegram yang memperlihatkan sebuah robot yang akan digunakan untuk membantu pasukan Ukraina melawan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan ini tentang sampel robotika yang menjanjikan untuk angkatan bersenjata Ukraina. Secara bertahap disebut unit angkatan bersenjata Ukraina akan dipenuhi dengan senjata berteknologi modern sebagai ganti armada peralatan Soviet. Sekarang ditampilkan sistem robot tipe yang dirancang untuk unit infanteri. Mini Tankats berperan sebagai penjelajah, pembawa amunisi dan senjata, serta evakuasi medis, jelas keterangan unggahan. Namun tidak dirincikan kapan robot tersebut akan digunakan Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!